menguploadnya ke YouTube, anak muda. Siapa yang memotongnya menjadi video-video pendek, men-share dengan judul yang indah, anak muda. Siapa yang memasukkannya ke Instagram, anak muda. Oleh sebab itu, harapan dakwah di masa depan ada di tangan anak muda. Anak muda yang hari ini rajin pengajian, cinta kepada Ustaz, anak yang berkebun ini, Sri Aceh tetap menjadi bandar, dan bayi, dan berlapun. Menghancurkan bangsa tidak perlu dicatukan bom atom kepada Aceh. Menghancurkan Aceh tidak perlu dicatukan granat. Cukup dengan merusak anak-anak mudanya. Rupanya terlihat itu keluarga yang berdepan diri. Pakailah jabatanmu, kekuasaanmu, menolong masjid, menolong fakir miskin, menolong penggali kubur, menolong guru mengaji, menolong dayah, menolong potong pesantren. Karena kalau sudah pensiun, tak ada gunanya. Betul? Apa saya sinari lah Pak? Menunggu malaikat maut datang. Akan anak muda mesti berhasil menjadi entrepreneur. Ini direbus sampai dia empuk, sampai kematangan 75%. Mengatakan Nabi Muhammad itu miskin melarat, Nabi Muhammad itu kaya raya. Mana buktinya Nabi kaya raya? Nabi menikahi Khadijah umur 25 tahun. Maharnya kata Dr. Safi Antonio dalam buku ensiklopedia ekonomi Islam, mahar nikah Nabi dengan Khadijah 1 miliar. Masya Allah, kata mereka, kami nanti gimana mau nikah? Tolong ceramahnya jangan dipotong. Tujuan saya mau cerita ini supaya kalian rajin berusaha. Ini tujuan ceramah saya mengatakan Nabi Muhammad menikah maharnya 1 miliar. Itu tujuannya supaya kalian rajin berusaha. Adapun untuk calon-calon mertuanya, kalian nikahkan anak kalian dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Setuju? Yang bilang setuju kan anak mudanya. Yang bilang setuju itu orang tuanya. Sekarang saya ulang, anak-anak mudanya, siapkah kalian menyiapkan mahar seperti Nabi 1 miliar? Orang tuanya, siapkah kalian menerima menantu-menantu bisa minal Quran? Berapa kau hafal Quran? Laki-laki itu menjawab surat kada, surat kada, surat kada, surat kada, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung menikahkan Nabi. Apa kata Nabi? Zawajatukaha bima ma'akan minal Quran. Menikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan beberapa surah dari Al-Quran. Insya Allah anak-anak muda kita duitnya banyak, emasnya banyak, kerjanya mapan, tapi juga mereka hafal Al-Qur'an. Amin. Allahumma amin. Salat subuh, selesai salat subuh, baru kemudian pengajian subuh.
Oke. Sudah matang. Matikan api.